tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni. Komjen Pol Dr. Andes Togar, Sianipar mantan Kepala BN, NRI dan Kepala BNN Kota Jakarta Selatan Dikdik Kusnadi menghadiri dan membuka acara turnamen futsal dalam rangka HANI, Hari Anti Narkoba Internasional yang diselenggarakan oleh BNN Kota Jakarta Selatan dan Yayasan Mutiara Maharani yang dihadiri oleh Camat Setia Budi. Lurah setempat dan satu narkoba Polres Jakarta Selatan. Futsal ini diikuti oleh 32 peserta dan akan ditutup hari pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2022. Inti HANI adalah bentuk keprihatinan terhadap banyaknya korban akibat dari penyalahgunaan narkoba. Makan dengan adanya kegiatan futsal diharapkan para pemuda menjadi sehat dan bersinar, bersih dari narkoba, dan harapannya masyarakat harus sadar hal tersebut dan keluarga diharapkan memiliki kemampuan deteksi dini karena mencegah lebih baik dari segalanya. Dari Jakarta Selatan, redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.